salah delok ya. Arya balik nama semua asetnya ke nama Nistarla. Astaga, Abang. Surat apa itu? Saya gak mau kejadian kemarin terulang lagi, Dek. Kamu sampai harus pergi dari rumah tanpa bawa apapun. Gak punya apapun gara-gara saya diancam oleh Papa Rudolf. Jadi, saya mau balik nama semua aset saya ke nama kamu. Abang ini gila. Kamu gak perlu lakuin itu. Semua prosesnya udah dilakuin kok, sayang. Jadi udah kamu jangan protes ya. Terima aja. Lagian udah gak bisa dibatalin lagi juga. Ethan, Ethan. Tapi kalau semua hartanya Arya sudah dibalik nama ke Starla, berarti yang paling tajir di rumah ini bukan Arya dong, tapi Starla. Tapi asetnya itu apa aja ya? Aku jadi penasaran nih. Di sini nih, isinya berharga semua iki pasti. Tapi gimana caranya aku bisa buka brankas ini yuk? Star, aku cuman pinjem jempol tok. Loh, itu anak-anak pada nangis. Gadis kemana sih? Gadis, gadis, mana sih gadis? Aduh, cucu oma. Iya sayang, sayang. Cuk. Tuh jangan nangis sayang, ganteng ya. Nanti kita cerita ke gadis ya. Sekarang omongin dulu ya. Arus, arah. Kok dari pintunya kebuka ya? Yalah, bahkan sertifikat rumah ini juga sudah dibalik nama jadi atas nama Starla. Sebentar ya sayang. Dan ini ada banyak properti lainnya. Semuanya juga atas nama Starla. Bagian saham Hardiman Group juga atas nama Starla. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang